الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله pada malam hari ini kita kembali berkumpul untuk melanjutkan pengajian kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan hadis Amir bin Rabi'ah dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang diperbolehkannya bagi seorang musafir pada saat dia berada di atas kendaraan untuk salat di atas kendaraannya walaupun dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Telah kita sebutkan faedah-faedah dan beberapa ahkam fiqhiyah, hukum-hukum fiqih seputar permasalahan ini. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الأصفلاني رحمه الله تعالى، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، dan dari أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syuyuti rahimahullah taala, al-muqtiruna fi riwayat al-athar, Abu Hurairah yalih ibn Umar, wa Anas wal Hamr kal Khudri wa Jabir wa zaujatun Nabi. Bahwa orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat, mereka adalah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah, dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهو نبي صلى الله عليه وسلم برصد الأرض كلها مسجد بومي seluruhnya adalah masjid. Yang dimaksud masjid adalah tempat solat. Bumi ini seluruhnya adalah merupakan tempat-tempat di mana kita diperbolehkan untuk mengerjakan solat. Illa al-maqbarata wal-hammama, kecuali al-maqbara, perkuburan, dan kecuali al-hammam, tempat mandi. Rawahu Tirmidzi wa lahu 'illatun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Al-Hafiz mengatakan hadis ini memiliki illah, mempunyai cacat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama yang hendak saya jelaskan adalah tentang kedudukan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh Al-Hafiz bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan memiliki cacat. Lahu 'illah. Dan memang demikian keadaannya, bahwa dalam beberapa jalan ada cacat dalam periwayatan hadis ini. Sebab hadis ini telah diriwayatkan beberapa dari kalangan para al-muhaddithin. Selain Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ahmad juga meriwayatkan, Ibn Majah, Al-Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan yang lainnya dari Ashabul Kutub, para perawi-perawi hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan dari jalan Amr bin Yahya bin Umarah Al-Mazini Al-Madani. Amr bin Yahya meriwayatkan dari ayahnya, Yahya bin Umarah. Beliau seorang tabi'i, siqah. Dan Yahya bin Umarah inilah yang meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Namun, pada jalan-jalan tersebut terjadi khilaf. Terjadi perselisihan dalam hal menyebutkan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis ini. Sebab ada pada sebagian jalan yang diriwayatkan oleh sebagian para perawi hadis, mereka meriwayatkan hadis ini dari Amr bin Yahya, dari ayahnya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa menyebutkan Abu Sa'id Al-Khudri. Dan di antara yang meriwayatkan secara mursal dengan terputus sanadnya antara tabi'i dengan Nabi alaihi salatu wasallam adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Nah, inilah yang dimaksud oleh Al-Hafidh bin Hajar rahimahullah, bahwa hadis ini memiliki cacat, disebabkan karena sebagian para ulama meriwayatkan hadis ini secara mursal, di mana mereka menyebutkan, di antaranya Imam Ad-Darqutni rahimahullah menyebutkan jalan-jalan tersebut, bahwa yang meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, ada yang menyebutkan secara bersambung, ada yang menyebutkan dengan terputus sanadnya. Dan yang benar dalam riwayat Sufyan Ats-Tsauri bahwa riwayat ini mursal, terputus sanadnya.
Akan tetapi ma'asyar al-akhwa rahimahumullah, Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala menyelisihi mayoritas dari kalangan para ulama ustifat yang mereka meriwayatkan hadis ini dari Amr bin Yahya, dari Umar, dari Yahya bin Umar, dari Abu Sa'id al-Khudri, dengan menyebutkan Abu Sa'id al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebutkan sanad ini secara bersambung lebih banyak jumlahnya dan mereka lebih thiqah, seperti Sufyan bin Uyainah, demikian pula Abdul Wahid bin Ziyad, Hammad bin Salamah, Muhammad bin Ishaq, Ad-Darawardi, Abdul Aziz bin Muhammad, dan yang lainnya dari kalangan para perawi hadis. Sehingga dengan ini banyak dari kalangan para ulama mensahihkan dan menganggap bahwa jalan hadis ini adalah jalan yang sangat bagus sekali. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa barang siapa yang menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah, atau dia mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang mursal, ini menunjukkan bahwa dia tidak sempurna dalam meneliti jalan-jalan hadis ini. Mastawfa turqah. Dia tidak menyempurnakan dalam hal membahas sanad-sanad atau jalan-jalan dari hadis ini. Barang siapa yang meneliti secara detail dari jalan-jalan hadis ini, maka dia akan mendapatkan kesimpulan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang bersambung sanadnya. Ya, minimal kedudukannya hasan. Minimal kedudukannya adalah hadis yang hasan. Oleh karena itu masih saja para ulama mensahihkan hadis ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan isnaduhu jayyid. Sanad hadis ini bagus. Al-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Nabal juga mengatakan isnaduhu jayyid. Sanad hadis ini bagus. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Demikian pula Syekh Muqbil rahimahullah taala, beliau mensahihkan hadis ini sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Al-Jami' Al-Sahih mimma laysa fi sahihain. Walhasil dari sisi sanad, hadis ini adalah hadis yang sahih. Tidak diragukan kesahihannya. Adapun yang disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah taala bahwa hadis ini lahu illah, memiliki cacat, maka yang demikian tidaklah memudaratkan. Sebab apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz seakan-akan memberikan isyarat bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Padahal yang terdapat cacat adalah dalam satu jalan. Dalam hal ini adalah jalannya Sufyan al-Thawri yang meriwayatkan hadis ini secara terputus. Padahal yang sahih sebagaimana yang kita jelaskan bahwa hadis ini bersambung. Sufyan al-Thawri menyelisihi banyak dari kalangan para ulama istiqat dalam menyambung hadis ini dan menyebutkan hadis Abi Sa'id al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil bahwa hadis ini adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka dengan itu kita akan membahas makna yang terkandung di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada Nabi alaihi salatu wassalam, al-ardu kulluha masjidun. Bumi ini semuanya masjid. Yakni di tempat mana saja yang ada di muka bumi. Apakah kita berada di atas lautan? Ataukah kita berada di daratan? Apakah kita berada di padang pasir? Ataukah di hutan? Atau di tempat manapun, bumi ini adalah masjid. Dalam artian bahwa diperbolehkan dan dihalalkan bagi siapapun dari kalangan umat ini yang apabila dia mendapati waktu salat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada dia untuk mengerjakan salat tersebut, maka dia boleh mengerjakannya di tempat mana saja. Dia boleh mengerjakannya di mana saja di atas bumi. Ini asal hukumnya. Dan ini merupakan kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim
dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "U'titu khamsan lam yu'tahun ahadun min al-anbiya'i qabli." Aku telah diberikan 5 perkara. Yang kelima perkara ini tidak pernah diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelumku. Di antara yang beliau sebutkan, beliau mengatakan, "Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli." Dan telah dijadikan bagiku bumi ini seluruhnya sebagai masjid, tempat untuk salat, dan tanahnya sebagai alat yang suci dan mensucikan, yaitu boleh seorang itu bertayamum apabila ada sebab-sebab yang membolehkan hal tersebut. Maka siapa saja dari kalangan umat ini yang apabila dia mendapati waktu salat, maka hendaklah dia salat dimanapun. Berbeda dengan umat yang terdahulu, mereka tidak mengerjakan ibadah kecuali di tempat-tempat tertentu, ya, di tempat ibadah mereka, di kuil-kuil mereka, di gereja-gereja mereka. Adapun umat ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelapangan kepada mereka, sehingga walaupun mereka tidak mendapatkan masjid, yaitu bangunan yang khusus yang ditempati untuk mengerjakan salat secara berjamaah bagi kaum muslimin, mereka berada di tempat yang jauh, maka dimanapun mereka berada, diperbolehkan bagi mereka untuk salat di tempat tersebut. Ini asal hukumnya. Dan itu menguatkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, "Al-ardu kulluha masjid." Bumi ini seluruhnya masjid. Maka inilah kita membangun hukum di atas hukum bahwa dimanapun kita berada, asal hukumnya itu adalah masjid. Diperbolehkan bagi kita untuk mengerjakan sholat di tempat tersebut. Kita tidak boleh mengatakan, "Kamu jangan sholat di situ, kamu jangan sholat di tempat pula," kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Nah, asal hukumnya kita boleh mengerjakan sholat di mana saja. Maka apabila ada seorang yang mengatakan tidak boleh kamu sholat di tempat tersebut, maka dia harus mendatangkan dalil. Apabila tidak dibangun di atas dalil, maka pendapat tersebut tertolak, kembali kepada hukum asal. Diperbolehkannya melaksanakan sholat dimanapun kita berada. Nah, apakah di rumah ataukah di luar rumah, termasuk di antaranya adalah di atas Ka'bah, ataukah di dalam Ka'bah? Sebab ada sebagian dari kalangan para ulama, dan itu akan kita jelaskan nanti, ada sebagian mereka melarang hal tersebut dengan berdasarkan beberapa dalil yang dhaif. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, asal hukumnya adalah diperbolehkan. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengecualian. Seluruh yang ada di muka bumi ini adalah tempat salat, illa al-maqbarah wal hammam. Kecuali dua tempat. Yang pertama adalah al-maqbarah. Al-maqbarah atau al-maqburah atau al-maqbirah, tiga-tiganya boleh. Ba'nya bisa diromah, bisa difathah, dan bisa dikasrah. Al-maqbaratu, al-maqburatu atau al-maqbirah. Nah, apa yang dimaksud al-maqbarah? Ay al-mahal alladhi yudfan fiha al-mauta, yaitu tempat yang dikhususkan untuk memakamkan orang-orang yang telah meninggal. Tempat kuburan, itulah yang dimaksud al-maqbarah. Jadi tempat yang mana saja yang apabila tempat tersebut disiapkan untuk pekuburan, yang mana kalau ada seorang meninggal dikuburkan di tempat itu, maka itulah yang disebut al-maqbarah. Berapapun jumlah kuburan yang ada di pekuburan tersebut, apakah satu atau dua atau lebih dari itu,
Tidak ada perbedaan. Kalau ada sebuah tempat atau tanah yang telah diperuntukkan atau dipersiapkan untuk pekuburan, dan di situ sudah ada satu kuburan, maka status tanah tersebut sudah menjadi tanah pekuburan. Walaupun satu kuburan. Menyelisihi pendapat sebagian dari kalangan para ulama yang mengatakan bahwa minimal harus 3 kuburan baru dikatakan makbarah. Ini pendapat yang keliru. Karena mereka memahami makbarah itu adalah jamak dari kubur. Nah, yang apabila satu kuburan atau 2 kuburan belum dianggap sebagai makbarah. Ini pendapat yang dhaif. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membantah pendapat yang membedakan antara jumlah kuburan. Tidak ada dalil yang membedakan antara hal tersebut. Walaupun satu kuburan. Sebab makbarah bukanlah jamak dari kubur. Namun yang dimaksud makbarah adalah merupakan tempat yang telah dipersiapkan, yang disebut dengan pekuburan, yang apabila ada seorang meninggal lalu kemudian ditempatkan di tempat tersebut, di tanah itu. Maka itulah yang dimaksud dengan al-makbarah. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang membawa asy-syari'atul hakimah, syariat yang mulia, yang penuh dengan kebijakan, yang penuh dengan berbagai hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidaklah mencegah dari sesuatu dan tidak melarang dari sesuatu, melainkan disebabkan karena ada hikmah yang besar di balik semua itu. Apakah kita mengetahui atau tidak kita ketahui? Ini yang harus menjadi keyakinan bagi setiap muslimin. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang dari suatu perkara, maka kita harus yakin bahwa di sana ada hikmah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Termasuk di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk mengerjakan salat di kuburan. Hal ini disebabkan karena satu hikmah yang dikandaki oleh syariat ini. Hikmahnya adalah dalam rangka sadr zari'ah, menutup pintu menuju kepada kesyirikan, agar kemudian kaum muslimin tidak terjerumus ke dalam jalan-jalan yang menuju pada asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada-Nya. Sebagaimana kita ketahui bahwa merupakan sebab kesyirikan yang pertama yang menyebabkan umat ini jatuh dalam perbuatan kesyirikan disebabkan karena mereka mengagungkan kuburan dan mereka memuliakan orang-orang yang mereka anggap soleh di atas kedudukan mereka yang sebenarnya, sampai kemudian generasi yang berikutnya menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai ilah, sesembahan-sesembahan dari selain Allah Azza wa Jalla. Itulah awal kesyirikan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umat ini untuk tidak meniru langkah-langkah orang-orang sebelumnya, di mana mereka bersikap ekstrim, ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang mereka anggap saleh, dan mereka berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh tersebut sampai kepada tingkatan mereka menyembah pada kuburan tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan mereka di dalam banyak hadisnya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memperingatkan umat ini untuk tidak mengikuti langkah-langkahnya al-Yahud wa Nasara. La'anallahu al-Yahud wa Nasara ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat-tempat ibadah. Mereka sholat di situ. Ataukah mereka membangun masjid? Ini adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dari hadis Abi Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi itu. Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat-tempat ibadah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Junduk bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'i masajid. Ala wa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kuburan-kuburan dari nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ketahuilah, sesungguhnya aku melarang kalian dari melakukan hal tersebut. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala Aisyah menyebutkan tentang kisah Ummu Salamah dan Ummu Habibah yang berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua istri Nabi alaihi salatu wasallam ini pernah berhijrah ke Habasyah. Waktu mereka berada di Habasyah, mereka melihat kemegahan dan keindahan gereja-gereja mereka serta gambar-gambar dan patung-patung yang ada di dalamnya. Mereka bercerita di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan sakit. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, ulaika idza kana fihim ar-rajul salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar. Ulaika syararul khalqi 'inda Allah 'azza wa jalla. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, mereka itu, orang-orang Nasara itu, kalau di antara mereka ada orang yang mereka anggap saleh, kalau dia meninggal, maka mereka membangun di atasnya kuburan. Lalu kemudian mereka membuat gambar-gambar, ataukah mereka membuat patung-patung. Ketahuilah, mereka adalah sejahat-jahat makhluk, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadis Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min syirarin nas man tudrikuhum sa'atu wa ma'ya wa man yattakhidhul qubura masajid. Sesungguhnya di antara manusia yang paling jahat, yang paling jelek adalah orang yang mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup, dan orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid-masjid, sebagai tempat-tempat ibadah. Dan masih banyak lagi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan peringatan dan menutup jalan agar kemudian kaum muslimin tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirikan. Nah, dan para ulama pada saat mereka menjelaskan tentang makna ittikhadul qabri masjidan, menjadikan kuburan sebagai masjid, yang datang dari nas-nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada tiga maknanya. Yang pertama yang dimaksud adalah salat di atasnya, salat di atas kuburan tersebut. Maka ini termasuk diantaranya menjadikan kuburan sebagai masjid walaupun tidak dibangun bangunan, walaupun tidak dibangun masjid, sekedar salat di atas kuburan. Maka ini tidak diperbolehkan. Apakah bersentuhan dengan kuburan itu dengan tanahnya atau tidak? Kalau misalnya ini ada kuburan, ya, maka mereka membuat masjid yang terbuat dari kayu, ya, di bawahnya kuburan, di atasnya masjid. Nah, seperti rumah Bugis misalnya, iya kan? Nah, tetap tidak diperbolehkan, karena
kuburan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la rahimahullah ta'ala dari hadis Abu Sa'id al-Khudri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha ayyubna ala al-qabri wa ayyuk'ada alaih wa ayyukhalla alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan dibangun, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan tersebut diduduki. Kita datang kuburan duduk di atasnya, tidak diperbolehkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat di atas kuburan, maka ini tidak diperbolehkan. Makna yang kedua, menjadikan kuburan sebagai masjid, yaitu apabila dia salat menghadap ke kuburan tersebut. Dia salat menghadap ke kuburan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Mahzar Al-Ghanam rahimahullah ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alayha. Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan. Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan dan jangan kalian duduk di atasnya. Jangan kalian duduk di atas kuburan tersebut. Ini makna yang kedua. Dan makna yang ketiga adalah membuat bangunan di atas kuburan. Ini semua termasuk di antara perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti cara-cara ibadahnya orang-orang terdahulu dari kalangan Yahudi dan An-Nasara. Nah, termasuk pula dalam perkara ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk salat di kuburan apabila tanah tersebut dinamakan tanah kuburan yang telah dipersiapkan untuk orang-orang mati, maka tidak diperbolehkan salat di tempat tersebut walaupun kuburan ada di belakang jauh. Jadi kalau misalnya tanah yang dipersiapkan untuk kuburan sebesar 1 hektar, ya, sebesar 1 hektar, tanahnya masih kosong kecuali ada 1 kuburan. Berbeda ya kalau belum ada kuburan sama sekali, belum dinamakan makbarah secara istilah. Jadi kalau misalnya pemerintah menetapkan bahwa di daerah fulan telah dipersiapkan untuk kuburan secara umum, ya, siapa saja dari yang meninggal di daerah ini maka dikuburkan di tempat tersebut. Belum ada yang dikuburkan, baru dipersiapkan. Kalau belum ada walaupun 1, belum dinamakan makbarah. Belum dinamakan makbarah secara syar'i, karena belum ada kuburan. Tapi kalau sudah dimasukkan 1 kuburan, ada seorang meninggal, dikuburkan di sana walaupun 1 biji, ya, lalu kemudian dikuburkan di bagian paling belakang, lalu ada seorang masuk salat di tanah yang telah dipersiapkan untuk kuburan tersebut, maka tidak diperbolehkan, ya, dan diharamkan di dalam syariah, karena sudah termasuk dalam pelarangan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illal maqbarah. Nah, 1 atau 2 atau 3, ya, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan dalam hal jumlah. Nah, demikian pula misalnya apabila terjadi, ya, suatu bencana sehingga banyak dari kalangan manusia meninggal secara mendadak. Nah, apakah tsunami atau yang misalnya sehingga banyak dari kaum muslim yang meninggal, lalu kemudian mereka dikuburkan di sebuah tempat, maka otomatis pada saat mereka dikuburkan di tempat tersebut, maka itu sudah menjadi makbarah, itu sudah menjadi kuburan, sehingga tidak diperbolehkan sholat di tempat tersebut. Nah, apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat di kuburan? Ada sebagian mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang karena dikhawatirkan bahwa di kuburan itu ada najis. Nah, dikhawatirkan di kuburan tersebut
ada najis. Karena yang namanya kuburan, ya tempat cacing dan lain sebagainya. Namun ini pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Nah, kenapa demikian? Sebab Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu awalnya adalah merupakan tanah yang di sana orang-orang musyrikin dikuburkan. Jadi awalnya dahulu itu adalah kuburan, pekuburan kaum musyrikin. Nah, lalu kemudian pada saat akan didirikan masjid di tempat tersebut, maka mayat-mayat kaum musyrikin dipindahkan, umbas, ya, diangkat dan dipindahkan dari tanah tersebut. Lalu dibangunlah Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah sebabnya bahwa tanah pekuburan itu merupakan tanah yang najis, tentunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan membangun masjid di tempat tersebut. Nah, kalau memang tanahnya adalah tanah yang najis, jangan kita membayangkan bahwa dahulu masjid itu seperti masjid kita dengan lantai, masya Allah, sudah tidak ada tanahnya. Dahulu mereka sholat itu di atas tanah di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah yang demikian ilahnya karena najis, tentunya Rasulullah SAW tidak akan membangun masjid di tempat bekas kuburan orang-orang musyrikin. Maka itu bukan illah. Yang sahih dalam hal ini bahwa sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang, sama seperti hadis-hadis yang lain di mana Rasulullah Alaihi Salatu Wassalam melarang kaum muslimin untuk menjadikan masjid sebagai, untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Sama ilahnya. Sebabnya apa? Saddan lidzari'an, untuk menutup pintu agar kaum muslimin tidak terjerumus dalam perbuatan syirikan. Itu ilah. Itu sebab menjaga tauhidnya kaum muslimin, menjaga akidah kaum muslimin. Jangan sampai pada saat mereka sholat di kuburan, walaupun maksud mereka bukan sholat ke kuburan tersebut, nanti akan terarah ke sana. Nanti seorang datang kuburan, nah, dia mau sholat zuhur misalnya, mau sholat zuhur, ya saya nanti sholat menghadap kuburan. Ah, maksudnya bukan menghadap kuburan, saya hanya ingin sholat saja. Nah, akhirnya orang akan mudah-mudahkan hal yang seperti ini. Akhirnya mereka bisa terjemus ke dalam perbuatan syirikan sebagaimana orang-orang terdahulu melakukan. Sehingga ini merupakan dalil yang benar bahwa sebabnya untuk menutup pintu agar kaum muslimin tidak terjemus dalam perbuatan syirik. Apakah itu syirkul akbar atau syirkul asghar? Syirik yang besar atau syirik yang kecil? Nah, dan ini pendapat yang sahih dalam hal ini. Hukumnya tidak diperbolehkan sholat di pekuburan. Namun mungkin kita perlu berhati-hati apabila kita membaca kitab-kitab fikih. Ya, biasanya mungkin kita akan mendapati perkataan para ulama pada saat menjelaskan dan menukilkan dari para ulama as-salaf yang terdahulu kata-kata makruh. Ya, misalnya disebutkan bahwa Imam Ahmad memakruhkan sholat di pekuburan, atau misalnya Imam Malik, ya, mengatakan makruh sholat di kuburan. Jangan kita memahami makruh itu seperti yang diistilahkan oleh orang-orang usuliyin yang pelajari usul fikih, ya, bahwa makruh itu adalah yang kalau dikerjakan tidak dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Itu bukan makruh yang dimaksudkan oleh para ulama terdahulu. Nah, ini hati-hati. Ya, banyak terjadi perbedaan istilah antara ulama ussalaf dengan ulama terbelakang dalam hal penggunaan istilah. Nah, dalam hal penggunaan istilah, maka dalam istilah berarti termasuk istilah al-karahah, kata-kata makruh ini. Kalau para ulama terdahulu pada saat mereka menyebutkan istilah makruh, yang mereka maksudkan adalah haram. Yang mereka maksudkan adalah haram. Ya. Jadi pada saat kita membaca ucapan mereka, kata-kata mereka, ketika disebutkan Imam Ahmad mengatakan makruh, oh hanya makruh saja, ya, makruh saja lah. Nah, tidak sampai haram. Tidak, maksud mereka itu haram. Dan itu banyak sekali dari ucapan-ucapan para ulama ussalaf, dari ucapan Imam Malik. Sebagai contoh misal dalam Muwatta al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika beliau menyebutkan bab dimakruhkannya
seseorang yang memiliki dua budak wanita. Seseorang memiliki dua budak wanita yang dua budak wanita ini dua-duanya bersaudara, adik kakak. Ya, saudara kandung. Nah, dimakruhkan bagi tuannya apabila dia telah mendatangi, ya, apabila dia telah mendatangi salah satunya, maka dimakruhkan bagi dia untuk mendatangi saudaranya. Nah, atau misalnya antara ibu dan anak perempuan, dimakruhkan bagi si tuan kalau dia sudah mendatangi anak perempuannya untuk mendatangi ibunya, dimakruhkan. Nah, setelah beliau menjelaskan, ternyata yang beliau maksudkan dengan kata makruh itu adalah haram. Beliau menjelaskan lah, tapi lulahu, tidak dihalalkan, berarti haram. Nah, berarti haram, tidak diperbolehkan tuan, ya, yang memiliki dua budak yang kedua-duanya bersaudara, ya, adik kakak, dia sudah mendatangi, ya, bergaul dengan salah seorang, lalu kemudian dia mendatang yang lainnya, sampai yang satunya ini misalnya dibebaskan, ya, dibebaskan atau bukan lagi menjadi miliknya, diberikan kepada yang lain, barulah diperbolehkan. Dan itu banyak sekali permisalan dari ucapan Al-Imam Malik, ucapan Al-Imam Ahmad. Dan inilah yang disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya A'lamul Muwaqqi'in, bahwa hendaklah kita berhati-hati dalam membaca kata-kata makruh yang disebutkan oleh para ulama. Maksud mereka adalah haram. Ya. Demikian pula Ibn al-Munzir rahimahullah. Ibn al-Munzir apabila beliau menyebutkan makruh, biasanya yang beliau maksudkan adalah haram. Yang beliau maksudkan adalah haram. Nah, ini peringatan yang pertama dalam hal membaca kitab para ulama. Nah, pada saat mereka menyebutkan tentang hukum salat di kuburan, kata mereka makruh. Maksud makruh itu adalah haram. Nah, ada sebagian mereka menyangka bahwa ada dari kalangan para ulama membolehkan salat di kuburan. Membolehkan salat di kuburan. Nah, secara mutlak, mau salat zuhur boleh, mau salat asar boleh. Menyangka bahwa dari kalangan para ulama ada yang mengucapkan seperti itu, dan ini juga kekeliruan. Ini adalah kekeliruan yang sangat fatal. Nah, kenapa? Perlu kita membedakan, ya, dan memperhatikan ucapan-ucapan para imam tatkala mereka membahas satu masalah. Kita mengetahui bahwa hadis secara nas menjelaskan tidak diperbolehkannya sholat di kuburan. Dan itulah yang disebutkan oleh para ulama. Dan itu menjadi kesepakatan para ulama. Hanya saja ada sebagian ucapan para ulama memberikan isyarat bolehnya sholat di kuburan. Bahkan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, salah satu perkataan yang mengatakan tidak boleh sholat di kuburan, satu riwayatnya mengatakan boleh sholat di kuburan. Semuanya tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Yang dimaksudkan oleh para ulama tidak boleh sholat di kuburan adalah sholat-sholat selain dari sholat jenazah. Selain dari sholat jenazah, yaitu sholat yang ada rukuknya, ada sujudnya. Nah, adapun sholat jenazah, maka yang sahih dalam hal ini adalah boleh, merupakan kekhususan, dan tidak boleh dikiaskan kepada sholat yang lain. Kenapa? Karena sholat jenazah, seorang sholat dalam keadaan tidak rukuk dan tidak sujud, hanya berdiri saja. Nah, maka harus dibedakan. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW yang tidak diperbolehkan adalah sholat di kuburan apabila sholat tersebut sholat yang memiliki rukuk dan sujud. Adapun kalau sholat jenazah pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar, kisah tentang seorang wanita yang biasa menyapu di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita, wanita ini biasa menyapu masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian wanita ini pun meninggal. Meninggalnya di malam hari. Nah, sehingga para sahabat menguburkan wanita ini di malam hari. Dan mereka tidak mengabarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan harinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mana wanita yang biasa menyapu masjid ini?
Nah, maka para sahabat mengabarkan bahwa dia telah meninggal semalam. Nah, kata Rasulullah, tunjukkan padaku di mana kuburannya. Maka ditunjukkanlah oleh para sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jenazah menghadap pada kuburan wanita tersebut di pekuburan, menunjukkan bolehnya salat jenazah, salat yang tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Adapun salat yang memiliki rukuk dan sujud tidak diperbolehkan sama sekali, ya. Dan yang sahih dalam hal ini, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa orang yang mengerjakan salat di kuburan salatnya batal, salatnya batal dan tidak sah apabila dia sengaja dan dia mengetahui hukumnya, maka tidak sah hukumnya dia salat di tempat tersebut. Berdasarkan larangan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau misalnya ada kuburan, lalu kemudian sebagian mereka berinisiatif, gimana kalau kita bangun masjid? Nah, sebagian tanah kuburan kita bangun masjid. Jadi sampingnya kuburan di situ pun dibangun masjid. Karena sebagian mereka menyangka, ya, bahwa apabila masjid tersebut dibangun di kuburan, maka itu akan mendatangkan barokah yang lebih besar. Apalagi kalau di kuburan tersebut ada orang yang mereka anggap soleh. Ini perkataan yang batil, perkataan yang dapat menjerumuskan, ya, kaum muslimin ke dalam syirikan. Nah, bahkan di antara mereka ada yang berani menulis, ditulis dalam sebuah kitab keutamaan membangun masjid di kuburan. Subhanallah. Ya, secara jelas menentang dan menyelisihi hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan menyatukan antara kuburan dengan masjid. Apabila kuburan terlebih dahulu, lalu kemudian hendak dibangun masjid di atasnya, masjidnya harus dibongkar. Kalau masjidnya terlebih dahulu, kemudian dimasukkan kuburan di dalamnya, kuburan itu harus diangkat, ya, dibongkar, dipindahkan. Tidak diperbolehkan menggabung antara kuburan dengan masjid. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar, "Ij'alu buyutakum, la taj'alu buyutakum maqabir. Ij'alu min buyutikum min salatikum." Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Nah, gimana itu? Hendaklah kalian menjadikan rumah-rumah kalian, kalian sholat di dalamnya. Kalian sholat di dalamnya. Jangan kalian jadikan seperti kuburan, karena kuburan itu merupakan tempat tidak diperbolehkan sholat dalamnya. Ibnu Munzir ketika mengomentari hadis ini kata beliau, "Hadzal haditsu abjanul bayan ala adami jawazi sholati fil maqbarah." Hadis ini adalah hadis yang paling jelas menunjukkan tidak diperbolehkannya seorang untuk sholat di kuburan. Nah, subhanallah, ada di sebagian daerah mereka sengaja membangun masjid di kuburan, sengaja, ya, padahal ini telah jelas menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan bagi seorang untuk mengerjakan sholat di masjid tersebut, karena dia masuk dalam area pekuburan. Nah, lalu kemudian, gimana kalau, ya, masjid sendiri, kuburan sendiri? Beda kalau masjid, di dalam masjid ada kuburan. Kalau di dalam masjid ada kuburan, walaupun masjid kuburannya itu di belakang, tetap tidak diperbolehkan. Tetap tidak diperbolehkan. Berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan. Tapi kalau misalnya masjid punya area sendiri, kuburan punya area tersendiri. Nah, maka kalau ada jalan yang memisahkan, tidak mengapa yang demikian. Nah, ataukah kalau ada dinding yang memisahkan antara kuburan dengan masjid, maka tidak mengapa. Namun sebagian para ulama seperti Syekh Muhammad bin
bin Ibrahim al-Syaikh, beliau adalah mufti sebelum Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau menjelaskan bahwa hendaknya untuk menutup jalan, jangan sampai kaum muslim terjatuh dalam perbuatan syirikan, jangan hanya berpatokan kepada dinding masjid, tapi buat dinding lagi. Jadi kalau misalnya kuburan ada dindingnya, masjid juga ada dindingnya, buat satu dinding lagi. Itu sebaiknya. Nah, untuk menutup pintu terjadinya syirikan. Nah, akan tetapi kalau masjid tersebut dibangun, ya, karena kuburan, maka tidak diperbolehkan. Kenapa kubur apa masjid ini dibangun di tempat ini? Ya, karena punya barokah. Kalau dibangun di tempat yang ada kuburannya, berarti memasukkan masjid itu dalam kuburan. Ini yang tidak diperbolehkan. Nah, dan subhanallah, ya, pernah ketika anak safar, ya, ke arah banjar masjid sana. Itu subhanallah, kanan kiri masjid, sampingnya kuburan. Bukan satu kuburan, banyak kuburan. Nah, apalagi kalau kemudian di antara kuburan tersebut ada kuburan yang diagungkan, maka hendaklah jangan seorang sholat di tempat itu. Bahkan sebagian para ulama mengatakan tidak sah sholat di masjid yang masjid itu dibangun dalam rangka kuburan. Ya, dalam rangka adanya kuburan dan menganggap ada keutamaan menyatukan masjid dengan kuburan tersebut. Apalagi kalau ada kuburan yang diagungkan, maka hendaklah seorang atau kaum muslimin jangan mengerjakan sholat di masjid tersebut. Lalu mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan masjid yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah Masjid Nabawi bersatu dengan kuburannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adapun hukum tentang Masjid Nabawi memiliki hukum tersendiri. Perlu kita mengetahui bahwa pada awal mulanya Masjid Nabawi adalah masjid tersendiri yang terpisah dengan kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terpisah dengan kamarnya Aisyah. Waktu itu awal ketika dibangun masjid, sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarah, bahwa Masjid Nabawi, ya, segi empat, 100 hasta kali 100 hasta, ya, 100 kali ini. Nah, ya, ini kira-kira berapa ini, kon? Satu hasta ini. Anggaplah misalnya kalau dua hasta itu 1 meter, anggaplah, ya, berarti sekitar, ya, sekitar 50 meter lah mungkin, ya. Nah, 50 meter, ya, panjang dan lebarnya. Dan kamarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersendiri, terpisah. Kemudian dilakukan perluasan, perluasan. Ya, sebagian para ulama telah menasihati pemerintah pada saat itu hendaklah diperluas ke arah kanan, jangan ke arah kiri, karena itu akan memasukkan kamarnya Aisyah radhiyallahu anha dan masukkan kuburnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun pada saat itu sudah ada pengingkaran dari sebagian para ulama untuk tidak memperluas Masjid Nabawi ke arah kiri, namun tetap dilakukan. Ya, akhirnya diperluas. Sampai akhirnya kemudian seperti yang kita lihat sekarang. Nah, di mana Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagian kirinya, ya, itu terpotong dengan kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ ada kuburan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Namun kita mengatakan, apakah dengan adanya kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terlihat menyamping, yakni melekat dengan Masjid Nabawi, menunjukkan keutamaan Masjid Nabawi hilang? Tidak sama sekali. Ya. Masjid Nabi memiliki kehususan tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan masjid-masjid yang lainnya. Kenapa? Karena ada nas-nas khusus yang menjelaskan tentang keutamaan Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Salatun fi masjid hada khairun min alf salatin fi masjid illa masjid al-haram." Satu kali salat di masjidku ini itu jauh lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid-masjid yang lain kecuali di Masjid al-Haram. Karena Masjid al-Haram di Makkah lebih afdal daripada masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
sabda Nabi ini berlaku seterusnya sampai hari kiamat, tidak akan berubah. Masjid Nabi, barang siapa yang sholat di dalamnya, maka sholat di dalamnya jauh lebih baik 1000 kali dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lain. Nah, apakah sholat di dalam perluasan atau tidak? Tetap memiliki keutamaan tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari hadis Abdullah bin Zaid al-Najini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Apa-apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku, di situ adalah kebun-kebun surga. Ya. Di situ ada kebun, dari kebun-kebun surga, antara rumahku dan mimbarku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rumahku. Ya. Jadi tempat itu ya tetap menjadi rumah Nabi. Walaupun diperluas masjid, tempat itu khusus ya itu tetap dianggap sebagai rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadi masjid. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terus akal sampai hari kiamat. Rumah tetap rumah, tidak akan berubah menjadi masjid. Ma baina baiti wa mimbari, apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku, di situ adalah raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebun-kebun surga. Nah, itu biasanya sebagian kaum muslimin ya, di tempat ini antara kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni antara rumahnya Aisyah dengan mimbar, wah di situ kumpul betul sebagian kaum muslimin. Mereka memperbanyak sholat di situ, menganggap bahwa sholat di tempat tersebut punya keutamaan tersendiri. Tapi Allah Ta'ala membutuhkan dalil. Bahkan sebagian para ulama mengingkari tidak ada keutamaan khusus. Hanya saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tempat itu adalah raudhah min riyadil jannah. Raudhah min riyadil jannah. Entah hakikatnya gimana, apakah mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan yang menjadi raudhah di hari kiamat nanti? Wallahu a'lam. Adapun menyebutkan tentang keutamaan khusus di untuk salat di tempat tersebut, sampai kaum muslim berdesak-desakan, sampai banyak dari mereka melewati orang-orang yang salat ya di hadapan mereka, maka ini adalah perkara yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dalam hadis ini ma'asyiral rahimakumullah, kesimpulannya bahwa masjid Nabi terkhusus ya, tidak boleh dikiaskan dengan masjid-masjid yang lainnya. Saya kira ini wallahu a'lam bishawab, penjelasan ya yang saya berusaha untuk meringkas dari apa yang disebutkan oleh para ulama berkenan tentang masalah menyatukan antara masjid dengan kuburan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang kita sebutkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada beberapa pertanyaan. Berapakah jarak antara kuburan dan masjid sehingga aman untuk sholat? Tidak ada jarak tertentu. Yang jelas, apabila kuburan punya area tersendiri dan masjid punya area tersendiri, maka hendaklah ada yang memisahkan. Ya, hendaklah ada yang memisahkan. Dan walaupun cukup dipisahkan dengan dinding masjid, nah, dan masjid tersebut dibangun bukan karena kuburan, hanya kebetulan berdekatan, sehingga dalam hal ini tidak mengapa sholat di tempat tersebut. Wallahu a'lam. Bolehkah sholat jenazah 2 kali di atas kuburan? Kenapa 2 kali? Kenapa enggak sekali aja? Dan kenapa cuma 2 kali? Kenapa enggak 10 kali? Nah, Rasulullah SAW sholat hanya sekali. Khairul hadi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah sholat di masjid yang di halaman atau pekarangnya ada kuburannya? Nah, itu kembali pada masalah tadi. Apakah masjid itu termasuk dalam area kuburan? Masuk dalam nama makbarah? Kalau iya, maka tidak diperbolehkan. Kalau tidak, kuburan punya area tersendiri, maka yang demikian boleh. Wallahu a'lam. Apakah boleh sholat di tempat yang orang-orang menyangka tempat tersebut ada kuburan, seperti kuburan Syekh Yusuf ya,
Ini mungkin yang di Makassar ya. Ada kuburan yang diagungkan yang berada di tiga tempat dan kita tidak yakin tempat mana yang benar kuburannya. Walhasil, apabila mereka menganggap itu sebagai kuburan dan kaum muslimin atau orang-orang di sekitarnya juga menganggap itu sebagai kuburan,